Hey, what's up superstars? This is Team Zeus. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan sistem kapal di Music Man Online. Seperti Anda tahu, kapalan di game itu enak ya, dan pastinya sangat menarik. Oke, sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kamu memiliki friend list dengan target yang diinginkan. Dan item yang dibutuhkan adalah air kiss. Lihat di sini gambarnya bibir. Item ini digunakan untuk calon kapal kita. Ya, caranya adalah dengan mengklik kanan, terus send gift, pilih gambar bibir yang ada di sana. Dengan demikian dia akan langsung memberikan gift ke Anda. Oke, ignore the interaction. Ulangi berkali-kali gambar bibirnya, dan dia akan terus memberikan gift kepada pasangan Anda melalui interaksi. Bisa dilihat intimacy poinnya atau XP poinnya bertambah ya, dan interaksi romantiknya pun di sini juga ada harganya. Itu harganya adalah experience intimacy, jadi hanya bisa dilakukan jika intimasinya itu sudah sesuai dengan poin yang dibutuhkan oleh interaksi tersebut. Nanti kita lihat. Semoga superstar nggak pegel-pegel ya, karena klik-kliknya lumayan. Satu air kiss itu mendapatkan 120 poin, dan jika sudah kalian bisa mengupgrade. Ada panah upgrade di sana. Kamu klik dan nunggu respon dari pasangan kamu atau calon pasangan kamu. Dan sudah diterima, ada bacaan congratulation. Di situ nanti listnya akan pindah ke bottom namanya, ke bawah, itu benar-benar udah calon pasangan kita. Dan di situ kita bisa melakukan GB lagi dengan memberikan gift yang tersisa di inventory kita dengan melakukan klik kanan dan tekan atau klik logo bibir. Kalau sudah itu jadi 4200, kita upgrade lagi dan sudah diterima oleh pasangannya, nanti akan muncul quest baru. Jika dilihat questnya di sini, bisa jadi dia membutuhkan dance couple kurang lebih 6 orang ya, dance couple 6 orang, dan pastinya interaksi-interaksi baru dalam dua atau couple interaction bertambah terbuka sesuai dengan experience intimacy yang telah kamu berikan kepada pasangan kamu. Lihat, ada 4 interaction yang baru. Sekarang kita dance couple dulu ya, buat menyelesaikan questnya. Nah, ini dia dance couple-nya. Warna kamu harus sama dengan pasangan kamu sebelum memulai gameplay-nya. Di sini namanya itu Classic Party Matching 4K. Atau populernya dibilang True Love Room ya. Nah, lihat ada tombol update-nya, itu belum bisa karena kita belum memenangkan pertandingan di Classic Party Matching 4K. So here we go. Pasti kalian bisa dong dengan mode ini, dan saya yakin mode ini sangat familiar untuk kalian, simak. Dan kalian harus menang. Jika sudah menang,
untuk questnya akan hilang, artinya itu sudah selesai. Dan tanda jejak warna hijau berubah menjadi gambar logo hati di samping gambar KTP. Nah, di sana kita bisa klik. Jika sudah klik, kita akan pindah tempat. Kalau di game-game lain namanya resort. Di sini juga sih namanya resort. Bisa dilihat dari loading. Nah, kita sampai di resort. Di sini kita diwajibkan melakukan interaksi untuk mengisi logo hati yang ada di samping kanan layar. Lihat aja, interaksinya dimulai dengan si pria. Kita tunggu sampai hatinya benar terisi. Nah, itu sudah setengah ya. Kita tunggu sampai penuh saja. Jika sudah penuh, akan muncul surat. Kayak semacam surat cinta yang kita tulis bebas untuk couple-nya. Jangan lupa tulis yang sweet ya. Gak boleh yang kasar-kasar. Kalau sudah di-confirm, gantian untuk yang wanitanya mengundang interaksi. Jadi untuk kedua belah sisi antara biru dan pink itu terisi penuh. Bisa dilihat di sini, kita mendapat undangan dari pihak wanita dan kita sudah melakukan interaksi. Sedikit demi sedikit untuk love-nya akan terisi oleh kayak semacam cairan nih, cairan warna pink yang terus bertambah. Sambil menunggu, dan jika sudah menunggu, kalian sudah officially menjadi seorang couple atau lover kalau disebutnya di Music Man Online. Lihat. Jika sudah bisa, dan kalian bisa melakukan interaksi lain di sini. It's so fun and it's so cool, right? Di sini ada 4 lokasi interaction yang bisa kalian pakai buat kenang-kenangan. Jadi jika kalian yang suka screenshot, bisa lihat di sini juga, atau bisa ngambil fotonya di sini. Nah, lihat pemandangannya bagus banget ya. Bener-bener cocok kalau dipakai screenshot. It's really cool. Jika sudah couple, nanti kalau kita buka KTP, KTP-nya kan seperti ini. Jadi ada 2 pasangan. Keren banget kan? Bibinya pun jadi ada 2 sesuai dengan pemilikan masing-masing. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue jelaskan. Dan kalau dilihat di KTP, pasangan kita udah pindah ke bagian lovernya. Alright guys, see you in Music Man Online.